Mungkin itu bukan ide bagus untuk membiarkan Teletran X mengendarai peralatan konstruksi berat. Dia adalah drone robot gila yang berasal dari planet alien. Hey, Teletran X, kembalilah menggali. Baiklah, bukan kru. Bi, aku menghargaimu mengatakan drone yang menuruti perintahku. Tapi jika terus memanggilku bukan kru, aku akan... Sepertinya kita mendapatkan jackpot. Ini pasti Autobot Decepticons yang terdeteksi. Hore! Kuucapkan selamat. Temanmu adalah seekor dinosaurus. Jadi, dinosaurus adalah bentuk kehidupan yang dominan di planet ini sampai asteroid menyapu mereka semua. Tapi ini bukan dinosaurus, itu adalah Autobot. Ini telah mengambil bentuk spesies yang disebut Tyrannosaurus Rex. Bahkan, ada yang bilang itu raja dinosaurus. Mekadam, dia memberitahu kita untuk menemukan raja dinosaurus. Dan inilah mahkota keagungannya. Tapi, siapa ini? Kru diidentifikasi. Anggota kru, Grimlock. Tidak mungkin. Ayo kita mulai pesta ini. Tapi bagaimana bisa Grimlock berakhir di luar Ark? Aku tahu. Dia berusaha untuk menyelamatkan Bumblebee. Bagaimana kau tahu itu? Aku melihatnya, atau lebih tepatnya Teletran 1 melakukannya. Dan aku belum dibawa ke daring. Kau lihat, Ark itu akan tabrakan. Tabrakan akan segera terjadi. Tabrakan akan segera terjadi. Selamat pagi, para robot. Oh, aku mengerti bagaimana. Dibangkitkan dari tidurnya yang manis ke dalam keadaan darurat. Teletran 1 laporan status, tapi tolong jangan beritahu aku bahwa Ark akan tabrakan. Ark akan segera tabrakan. Permintaan yang sangat sederhana. Tapi kau harus... Teletran 1, bagaimana aku bisa menyelamatkan kru? Pergi ke konsol utamaku. Lupakan. Sistem cadangan darurat Teletran X segera diaktifkan. Oh, wow. Aktivasi pertamaku. Iya. Apa ini yang terburuk? Tinjau, apa arahan utamamu? Selalu pertahankan cadangan data dan... apa yang lainnya? Bantu semua anggota kru. Benar, mengerti. Ini sangat menarik. Akhirnya diaktifkan. Aku tidak sabar menunggu. Peluncuran misi. Wow! Saat ini Grimlock pasti hanya sendirian di dunia dinosaurus. Teman yang menyedihkan. Apa yang salah dengan dia? Sumber kekuatan Grimlock tidak aktif. Tidak aktif? Maksudmu dia... Mati! Selesai! Makanan untuk ikan. Ya, sumber daya yang tidak aktif sering menunjukkan bahwa anggota kru tidak dapat lagi dibantu. Namun, Grimlock memiliki 1% energon yang tersisa. Bisa dihidupkan kembali? Mungkin. Itu akan membutuhkan banyak kekuatan. Seperti kekuatan dari seluruh kota. Sudah siap. Berikan dia jus. Oh.
Katakan halo pada teman kecilmu. Kita harus menghentikannya. Dari kota. Aku akan membantu kru dan bukan kru. Grimlock yang baik sekarang menjadi robot yang baik dan kita akan mendengarkan musik yang bagus. Grimlock suka musik yang bagus. Siapa yang tahu itu akan berhasil? Apa dia bisa bicara? Apa dia akan mengingat kita? Aku tidak tahu. Nampaknya dalam Dino Mode, ia mengalihkan proses kognitifnya yang lebih tinggi untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Grimlock, tetap tenang. Kami akan membantumu, Pak. Di mana teman-teman? Di sini, ini Windblade dan Bumblebee. Sama sekali, secara maksimal. Tidak, di mana teman-teman Grimlock? Teman seperti aku. Kupikir mungkin dia bicara tentang... Dinosaurus, tentu saja. Jadi, siapa yang akan menjadi orang yang memberitahunya? Mereka semua lenyap. Mungkin kita bisa menghindari... Mahkota! Grimlock perlu mahkota! Apa? Kami tahu kau adalah Raja Dinosaurus, tapi... Kau tak perlu membuktikan apapun ke kami. Grimlock butuh mahkotanya sekarang! Berikan aku mahkota! Untung aku membawanya bersamaku. Baik, sungguh pintar. Ini adalah mahkota dan mercusuar rumahan. Rumah apa? Di mana? Kita harus melihatnya. Teman, tidak ada teman di sini. Sebenarnya apa yang ada di sana? Mungkin kembali pada periode Jurassic. Ini adalah ritual kawin. Kau bilang apa? Oh, aku mengerti. Ini adalah penggalian ritual bangunan dinosaurus kuno. Aku akan menggalinya. Sekarang yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya masuk ke dalam. Apa kau pernah punya perasaan deja vu? Itu terlihat tidak asing. Itu harus. Ini adalah replika jembatan yang tepat dari Ark. Teman? Di mana teman-teman? Grimlock, ada peristiwa tragis. Sebuah asteroid menghantam bumi. Semua dinosaurus lenyap. Teman-teman? Semuanya lenyap. Dan teman-temanku, kita mengirim pesan ke masa depan. Bahkan saat asteroid melesat ke planet ini, kita berdiri bersama dalam menghadapi bencana dengan keberanian dan keceriaan. Yeay! Aku, Grimlock. Yeay!
Apa yang bisa aku bilang? Terkadang aku seperti biadab itu tak bisa melupakan diriku. Teman-temanku, kita bersatu kembali. Selamat datang di markasku, pencapaian tertinggi peradaban dinosaurus.